たなんてキャトルミューティレーションされちゃえ。好きなんだよ白石のこと。そうだろ。はマジか。ノーパン。ちょっとそんな見ないで。Alur cerita drama Jepang berjudul Yamada Kuntou 7 Nin no Majo Live Action episode ke-7 sekaligus episode terakhir ini dilanjutkan dari Yamazaki yang tengah memikirkan rencana berikutnya setelah ia menemukan 7 penyihir. Sementara itu di ruang eskul penyihir, Shiraishi dan Ito mengkhawatirkan Yamada karena yang ia tahu Yamada pasti bakalan down alias mental down saat mengetahui fotonya yang diedit tengah mencuri bra. Tiba-tiba Yamada datang ke ruang eskul penyihir yang tengah memikirkan dirinya jatuh cinta kepada Shiraishi. Shiraishi meminta Yamada untuk tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi dan tidak usah memikirkan perkataan orang lain yang menyakiti hatinya. Tapi Shiraishi menjawab kalau sebenarnya foto Yamada yang memungut sampah di pantai diedit menjadi Yamada yang tengah memungut bra. Yamada terkejut melihat itu. Ia menyadari kalau yang edit foto itu Miyamura. Ito yakin kalau Miyamura sebenarnya mata-mata di eskul sihir ini. Miyamura pun masuk ke dalam ruangan eskul. Ia sempat memarahi Ito yang membuang majalahnya. Mereka bertiga hanya diam, ditambah Ito yang tiba-tiba marah membuat Miyamura kebingungan. Ito pun mengajak Shiraishi untuk pergi sembari menyumpahi Miyamura agar diculik alien. Setelah itu Miyamura pergi ke ruangan OSIS. Yamazaki menyampaikan kalau dirinya belum menentukan siapa selanjutnya yang menjadi ketua OSIS. Tapi ia memberikan syarat untuk mereka bertiga yang berhasil menemui ke-7 penyihir, maka ia akan menjadi penerusnya. Odagiri merasa Yamazaki seenaknya jadiin Inose calon ketua OSIS. Selesai mengikuti rapat, Odagiri marah-marah karena Yamazaki seenaknya plus Inose yang bodoh itu malah dijadiin pesaingnya. Sementara itu Yamada yang tengah berada di rooftop, ia dihampiri oleh Shiraishi. Shiraishi meminta agar Yamada membereskan masalah soal mengut bra itu ke Miyamura. Tapi Yamada memberitahu kalau ia tidak mau bikin masalah apalagi ngancurin hubungan pertemanannya. Ito menyusul mereka berdua. Ia menanyakan apakah Miyamura sudah mengakui perbuatannya. Yamada menjawab belum. Ito yang kesal langsung mencubit Yamada yang membela Miyamura. Ito meminta agar Miyamura dikeluarkan saja dari eskul sihir. Shiraishi menyuruh Yamada untuk menyelesaikan masalahnya dengan Miyamura. Ia pun mencium bibir Yamada untuk menukarkan jiwanya. Setelah bertukar, Yamada pergi ke ruangan eskul menemui Miyamura. Miyamura sadar kalau dalam tubuh Yamada tengah berganti dengan jiwanya Shiraishi. Soalnya kalau Yamada asli pasti histeris kegirangan pas lihat majalah Bokai yang tengah dibacanya. Merasa gagal, Yamada kembali ke rooftop dan mencium Shiraishi. Setelah bertukar ke jiwanya masing-masing, Shiraishi meminta agar Yamada sendiri yang membereskan masalahnya. Yamada pun pergi menemui Miyamura. Di sana ia kebingungan harus mulai dari mana agar Miyamura jujur. Yamada pun mengatakan kalau dirinya mendukung Miyamura untuk menjadi ketua OSIS berikutnya. Soalnya ia melihat di masa depan yang akan menjadi ketua OSIS itu adalah Inose dan sekretarisnya adalah Shiraishi. Yamada melihat saat itu raut wajah Shiraishi tengah sedih dan tertekan. Padahal ia rela ngelakuin apapun untuk Shiraishi agar selalu bahagia, dan Yamada memang cinta mati sama Shiraishi. 好きなんだよ白石のこと。そうだろう。 Miyamura pun mengeluarkan buku sihir yang dimana ia ditugaskan untuk mencari ke-7 penyihir sebagai syarat menjadi ketua OSIS. Yamada iseng-iseng buka buku sihir. Ia merasa ada yang janggal dari tulisan di bukunya. Yamada menjelaskan kalau tulisan di buku itu tuh kelihatan jelas banget ada yang menimpa tulisannya. Miyamura langsung grecep jiplak tulisannya. Di sana tertulis kemampuan sihir terakhir yaitu menghapus ingatan. Miyamura menceritakan kalau sebenarnya ia mempunyai kakak yang bernama Leona, bersekolah di SMA Sujaku juga. Nah, jadi waktu itu Leona ikut eskul penyihir. Nah, Leona excited banget buat mencahin siapa ke-7 penyihir itu dan nanti dikasih tahu ke Miyamura. Tapi nggak lama dari itu, sepulang Leona dari sekolah, Miyamura bertanya, "Bagaimana kak, udah dapat info siapa ke-7 penyihir itu?" Leona menjawab, "Hah? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti." Miyamura merasa ada yang aneh dengan kakaknya. Kan ya baru aja kemarin kakaknya bilang mau cari siapa ke-7 penyihir penyihir kok tiba-tiba lupa. Semenjak itulah Leona mengurung diri di kamar dan putus sekolah. Sementara itu di tempat yang berbeda, Shiraishi didatangi oleh temannya si putri payung bernama Sayonji Rika. Rika menjelaskan kalau ia adalah kakak kelas dari Shiraishi sekaligus temannya Leona. Tiba-tiba angin kencang banget yang membuat rok mini Rika tertiup. Aduh, rok aku kebuka, mana lupa pakai celana dalam lagi. Rika yang merupakan penyihir juga, ia berharap Shiraishi mau menerimanya di eskol sihir yang memintanya untuk menghilangkan kekuatan sihirnya. Kembali ke cerita Miyamura, ia memberikan alasannya yang membuat Miyamura ikut eskol sihir untuk menyelamatkan kakaknya. Tapi ia tahu kalau Yamada sebenarnya mau melakukan apapun saat menjalankan eskol hanya karena ia mencintai Shiraishi. Miyamura pun meminta maaf karena ia masuk ke eskol ini untuk memanfaatkan para anggotanya. Lalu Miyamura menjelaskan kalau yang mengedit foto Yamada memungut bra itu adalah kelakuan Yamazaki. Yamazaki memang sengaja ingin menghancurkan hubungan pertemanan orang-orang yang ada di eskol sihir. Yamada gak menyangka kalau Yamazaki tingkahnya sangat busuk. Miyamura pun meminta maaf karena dirinya harus nurut dari perintah Yamazaki. Melihat Yamada yang menangis, ia pun menggodanya. Gak lama dari itu, Ito dan Shiraishi datang ke ruangan eskul. Yamada menjelaskan kalau foto mengut bra itu ulahnya Yamazaki yang ingin ngancurin pertemanan para anggota sihir. Miyamura menceritakan alasan kenapa ia mengikuti eskul sihir. Cerita itu membuat Shiraishi dan Ito sedih. Shiraishi nggak sengaja lihat buku sihir dan menanyakan, "Oh, berarti kakak kamu termasuk penyihir yang menghilangkan ingatan ya?" Mereka semua pergi menemui Rika. Miyamura menanyakan, "Kamu itu penyihir ke-7 ya?" Rika menjawab, "Yah, ketahuan deh." Lagi-lagi angin kencang datang membuat rok Rika hampir tertiup. Rika meminta untuk berpindah tempat. Sementara itu di ruangan OSIS, Asuka tengah memainkan catur milik Yamazaki. Ia menanyakan, "Kamu gak mikir yang aneh-aneh kan?" Asuka menjawab, "Enggak kok." Yamazaki langsung meluk Asuka sembari mengatakan kalau dirinya masih membutuhkan Asuka sampai berhasil menemukan ke-7 penyihir. Sesampainya para anggota sihir di ruangan eskul, Rika menceritakan waktu itu ia dan Leona masuk ke ruangan terlarang. Mereka berdua bahagia lihat berangkas yang ternyata di dalamnya buku penyihir SMA Sujaku. Leona pun tengah mencatatnya. Terdengar suara langkah seseorang membuat mereka berdua panik. Gara-gara itulah buku sihir volume 1 robek. Rupanya seorang itu adalah Yamazaki. Rika mengajak Leona untuk mencobanya. Setelah mereka berdua ciuman, tiba-tiba Leona terdiam sembari kebingungan dan mengatakan, "Siapa kamu?" Semenjak itulah Leona tidak mau sekolah. Selesai bercerita, Rika meminta maaf sudah membuat Leona menjadi aneh. Ito menanyakan robekan halaman itu. Rika menjawab kalau robekan itu di belakang salah satu foto di mading. Yamada pun membukanya dan wah, ternyata selama ini ada toh. Miyamura meminta agar semua anggotanya nggak cepu siapa penyihir ke-7 ke Yamazaki. Yamada setuju karena ia ingin menjadikan Miyamura sebagai ketua OSIS dan dengan mudah mendapatkan buku sihir volume 2. Tiba-tiba suara ketuk pintu terdengar. Mereka semua kaget. Rupanya Shiraishi melihat ada surat, guys. Saat surat itu dibuka, ternyata isinya buku sihir volume 2. Di ruangan OSIS, Yamazaki merasa kehilangan buku sihir volume 2 yang ia simpan di laci mejanya. Lalu para anggota eskol sihir membuat rencana untuk menghilangkan kekuatan yang ada pada 7 penyihir. Di buku sihir tertulis, untuk menghilangkan para ke-7 penyihir harus berkumpul dan berdiri di lingkaran sihir di saat malam bulan purnama. Kebetulan besok tanggal 19 akan terjadi bulan purnama. Ritual itu pun harus dilakukan di dalam ruangan terlarang. Keesokan harinya, para calon kandidat ketua OSIS menemui Yamazaki di ruangannya. Inose dan Odagiri merasa tidak suka saat mengetahui keputusan itu. Di tempat yang berbeda, Shiraishi dan Yamada menemui Rika. Mereka berdua membujuk Rika yang ingin menghilangkan sihirnya untuk datang nanti malam ke ruangan terlarang. Rika menolak karena ia takut di ruangan itu terjadi angin besar karena ia tidak memakai celana dalam. Mendengar itu, Yamada pun iseng melihatnya. Lah, apa susahnya gitu kan cu, tinggal pakai celana dalam. Merasa bujukannya gagal, mereka pergi menemui Takigawa. Tapi sayangnya Takigawa menjawab kalau ia tidak bisa datang karena ada keperluan mendadak. Merasa gagal, mereka berdua akhirnya kembali ke ruangan eskul. Mereka mengeluh dengan Rika dan Takigawa yang ingin menghilangkan sihir, tapi mereka berdua malah susah diajak menjalankan ritual. Tiba-tiba Sarushima datang ke ruangan eskul untuk memberitahu kalau baru saja ia ciuman dengan Yamazaki. Dan setelah ciuman itu, sihirnya rumah hilang. Mereka semua yakin kalau Yamazaki adalah pembunuh sihir alias mempunyai kemampuan menghilangkan sihir. Cerita dari Sarushima membuat Yamada dan Shiraishi semangat. Mereka berdua membujuk Asuka untuk mengikuti ritual penghilang sihir. Asuka pun dengan senang hati menerima ajakannya. Lalu mereka berdua menghampiri Odagiri. Ia membujuk Odagiri untuk ikut ritual penghilang sihir. Yamada memberitahu kalau Odagiri menghilangkan sihir pemikat, ia bisa mengetahui siapa yang benar-benar cinta sama Odagiri. Odagiri menolak ajakannya karena ia takut semua pengikutnya termasuk Ushio pergi dari hidupnya. Lalu Odagiri merasa bimbang. Ushio menjawab kalau dirinya cinta mati. Walaupun nanti Odagiri keriput, ubanan, rontok, badannya jadi bungkuk, bahkan kalau Odagiri masuk ke neraka jahanam, Ushio akan selalu menemaninya. Yamada dan Shiraishi pergi menemui Asuka, tapi Asuka menolak ajakan mereka berdua dengan alasan tidak mau mengkhianati Yamazaki. Lalu Shiraishi dan Yamada akhirnya kembali ke ruangan eskul. Semua para anggota merasa kebingungan karena mereka kekurangan penyihir, yang mana syarat menjalankan ritual para ketujuh penyihir itu harus berkumpul. Tapi siapa sangka Takigawa datang ke ruangan eskul untuk mengikuti ritual penghilang sihir. Disusul dengan Tika, ia menerima ajakan Shiraishi dan Yamada untuk menebus rasa bersalahnya kepada Leona. Malam harinya, mereka semua masuk ke dalam ruangan terlarang. Ito menyuruh penyihir untuk pelatihan dulu sebelum menjalankan ritual. Mereka berdiri sesuai nomor masing-masing yang ada di lingkaran dan saling berpegangan tangan. Sayangnya masih kurang dua penyihir lagi untuk menjalankan ritualnya. Yamada dan Miyamura berniat untuk menyari Odagiri untuk memaksa ikut menjalankan ritual penghilang sihir. Tapi siapa sangka rupanya Odagiri tiba-tiba datang bersama Ushio ke ruangan terlarang untuk mengikuti ritual. Para penyihir itu menyebutkan jampe-jampe mantra. Karena masih kurang personil 7 penyihir, Miyamura dan Yamada berniat untuk mencari Asuka. Untungnya Asuka tiba-tiba datang disusul dengan Yamazaki. Yamazaki mengatakan kalau ia mempunyai kemampuan penghilang sihir, tapi buat apa dihilangin? Kalau dikumpulin bisa digunakan sebagai kekuatan melindungi SMA Sujaku. Lagi pula tanpa Asuka di sini kalian gak akan bisa menjalankan ritual. Mendengar jawaban itu Asuka pun marah. Ia pergi ke ruangan OSIS. Yamazaki pun menyusulnya. Yamazaki mengatakan dirinya takut saat melihat Asuka ngambek karena tanpa Asuka ia tidak bisa apa-apa. Asuka mendorong dan menjawab kalau Yamazaki itu terlalu egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Asuka pun pergi ke ruangan terlarang untuk ikut menjalankan ritual. Saat ritual itu dimulai, datang sambaran petir, udara yang dingin, dan juga cahaya. Rika merasa takut saat udara dingin itu datang membuat roknya ngangkat. Soalnya ia tidak menggunakan celana dalam. Coba aja ada celana dalam untuk aku, Shiraishi menanyakan apa itu di bahumu. Rika pun kaget, ternyata ia baru saja mendapatkan celana dalam. Miyamura menyadari ritual penghilang sihir juga bisa untuk memohon permintaan, dan permintaan itu terkabul saat Rika meminta celana dalam. Mereka pun mulai ritual lagi. Sayangnya bulan purnama hilang dan mereka harus mengulangi lagi di tahun depan. Para anggota sihir memarahi Rika karena dirinya yang nggak pakai celana dalam membuat kegaduhan. Padahal yang diinginkan para penyihir untuk membuang kekuatannya, bukan mendapatkan kolor putih yang seksoi. Shiraishi melerai keributan mereka. Miyamura mempunyai ide agar Yamada mencium Yamazaki untuk mendapatkan kekuatan penghilang sihir. Tapi Asuka punya pendapat kalau Yamazaki pasti nggak mau. Keesokan harinya Yamada dan Shiraishi mendatangi Yamazaki ke ruangan OSIS. Shiraishi meminta Yamazaki untuk mencium Yamada, tapi Yamazaki menolak. Hampir terjadi keributan. Asuka pun tiba-tiba datang meminta Yamada dan Shiraishi menyerahkan saja urusannya. Rupanya Yamazaki dibanting sama Asuka. Setelah Yamazaki pingsan, Asuka memanggil mereka berdua. Maaf sudah bikin menunggu. Yamazaki yang pingsan dengan mudah Yamada untuk menyalin sihir pembunuhnya. Lalu Shiraishi dan Yamada pergi ke ruangan eskul sihir. Shiraishi memberitahu kalau Yamada mencium Rika untuk menghilangkan sihirnya. Maka Yamada akan kehilangan semua ingatannya termasuk lupa sama semua anggota eskul sihir. Tapi Yamada menjawab kalau itu tidak masalah, karena ia merasa senang sudah membantu teman-temannya yang ingin menghilangkan sihir dan juga membantu Miyamura menjadi ketua OSIS. Shiraishi menganggap jawaban Yamada terlalu berlebihan. Yamada menjawab kalau ia tak masalah lagi pula sudah biasa menghadapi kesepian. Miyamura dan Ito pun memanggil para penyihir untuk berkumpul. Yamada dan Shiraishi yang berada di ruangan eskul yang menarik Shiraishi untuk menciumnya. Shiraishi membayangkan setelah Yamada kehilangan ingatan, ia benar-benar lupa sama semua teman-temannya. Setelah para penyihir itu berkumpul, Yamada mulai mencium mereka semua. Shiraishi merasa sedih semenjak kejadian itu ia menjadi kehilangan Yamada. Padahal Shiraishi ingin menyatakan perasaannya kepada Yamada. Melihat Shiraishi yang sedih, Ito pun memberitahu kalau Yamada sebenarnya mencintai Shiraishi. Mendengar jawaban itu, sepulang sekolah Shiraishi menyusul Yamada yang berada di kelas. Shiraishi menyatakan cintanya, tapi Yamada menjawab, "Bilang apa sih kamu, dasar aneh?" Yamada pun langsung pergi meninggalkan kelas. Shiraishi mengejarnya dan tibalah di tangga membuat mereka berdua jatuh. Shiraishi berharap ingatan Yamada kembali setelah terjatuh dari tangga. Perlahan ingatan Yamada mulai kembali. Ia teringat pernah ciuman sama Shiraishi di tangga. Lalu Yamada pergi menemui Shiraishi. Shiraishi merasa senang karena ingatan Yamada kembali. Yamada pun mencium bibir Shiraishi. Keesokan harinya para anggota sihir mengembalikan buku ke dalam brankas yang ada di ruangan terlarang. Dengan itu, mereka semua sudah mengakhiri para penyihir di SMA Sujaku. Dan ya, film pun tamat.